No Notion tour in this video, but you guys can expect a Notion. Halo, kali ini aku mau nge-review printer yang sering aku pakai buat kerja. Ini adalah Epson L5190. Jadi, printer ini tuh wireless. Gak perlu pakai kabel apa-apa, kita bisa langsung nge-print dari jarak jauh pun bisa. Karena itu aku pilih printer ini. Jadi ceritanya, dulu tuh aku kalau nge-print gambar dari iPad itu harus dipindahin dulu ke laptop gambarnya. Abis itu dari laptop harus colokin kabel printer dan baru bisa nge-print. Karena ketidakpraktisan itu, jadinya aku cari solusi lain yang lebih cepet. Nah, dari situ aku tuh browsing, dapatlah beberapa referensi printer yang mendukung AirPrint. Jadi kalau si printer itu mendukung AirPrint, kita bisa ngeprint dari mana aja dalam jarak dekat ya, tanpa kabel. Yang pastinya waktu kerja kita jadi lebih cepet dan lebih efisien kalau menurut aku. Jadi ini di sini tuh ada tempat buat nge-scan juga di atasnya. Kalau kita mau nge-scan atau mau fotokopi di printer ini juga bisa. Kita tinggal taruh kertas yang mau di-scan itu di atas printernya tadi itu dibuka. Nah, hari ini aku mau nunjukin cara aku nge-print gambar-gambarku dari iPad langsung ke printer, yang menurut aku ini sangat berguna buat teman-teman yang suka bikin-bikin gambar di iPad terus dijual lagi dalam bentuk frame. Printer ini tuh cocok banget buat yang punya small business kalau menurut aku. Nah, pertama kita gambar dulu di iPad. Ini kanvasnya udah aku setting di ukuran A4. Nah, ini tuh ada beberapa ilustrasi yang mau aku pakai buat dimasukin ke akrilik sama tempelan di kerdus. Nah, di sini kita pilih save file dulu, jadi JPG atau apapun itu bebas, terserah kalian. Terus ada menu print di iPad itu. Nah, di sini kalian pilih deh printer yang sudah terkoneksi dengan iPad kalian. Terus disitu diperiksa lagi ukuran kertas sama kualitinya, terus mau berwarna atau enggak, pilih. Dan kalau sudah beres, kita tinggal klik print. Dan otomatis printer ini akan langsung mencetak dari iPad. Dan ini nggak pakai kabel yang dicolokin ke iPad ya. Jadi kalau misalkan aku ada di bawah, terus printer ini ada di kamarku yang di atas, itu tetap bisa ngeprint. Nah, untuk kertasnya aku pakai inkjet paper premium quality yang 128 GSM. Nih, kertasnya kayak gini. Aku selalu beli kertas ini online, jadi kalau misalkan ada yang butuh juga nanti aku taruh link kertasnya di deskripsi ya. Nah, kertas ini tuh sangat penting buat kalian yang mau cetak gambar dengan kualitas warna yang bagus. Jadi kalian harus pakai kertas inkjet ini. Karena kalau misalkan pakai kertas HVS, itu warnanya nggak akan nempel. Dan ini yang nggak kalah penting, nih lihat nggak perbedaan dua warna ini. Ini yang satu agak burem, yang satu ini warnanya jelas dan cerah. Ini yang burem ini, karena aku salah masukin kertas inkjetnya tadi. Jadi si kertas inkjet itu kan ada dua sisi. Nah, sisi yang buat ngeprint itu harusnya dibaliknya. Ini aku kebalik nih, jadi agak burem gitu kan nih. Jadi pastikan kalau misalkan kalian mau ngeprint itu kertas inkjetnya jangan kebalik. Nah, di sisi kanan printer itu ada tempat buat tinta nih kayak gini. Jadi kalian gak usah khawatir si tintanya tumpah. Dan pas masukin tintanya itu kita juga udah dikasih botol buat masukin tintanya. Dan botol ini meskipun terbalik dia gak akan bocor, kecuali ketika udah masuk ke lubang si tintanya itu baru dia bakal keluar airnya. Nah, ini aku udah beres ngeprint dengan dua kertas. Yang satu kebalik, yang satu enggak. Kita bakal rendengin dua kertas ini untuk lihat perbedaan warnanya. Nih, yang kanan ini adalah kertas yang aku pasang dengan bentul. Yang kiri ini aku yang kebalik sisi buat ngeprintnya itu.
Mungkin kalau sekilas nggak ada pembandingnya, ini nggak akan terlalu kelihatan kalau warnanya itu ada yang salah. Cuman kalau udah direndengin gini, baru itu kelihatan banget bedanya. Nih yang ini agak buram gitu warnanya. Sementara nih yang bener, lihat warnanya bold banget kan, nempel dan semua tulisannya juga jelas. Nih terus dari sisi detailnya, nih kita zoom ya, nih. Di sini tuh nggak ada noise gitu, bersih. Sementara nih kalau yang kebalik kertasnya banyak noise, banyak titik-titik kayak buram gitu, dan warnanya juga pastinya beda jauh. Jadi jangan sampai kebalik kertasnya. Nah ini dia hasil dari kertas yang tadi aku gambar dan di print. Ini aku suka aku tempel di gift box dagangan aku biar lebih lucu. Nih aku bikin hampers juga, jadi kalau kalian yang mau cari-cari hadiah bisa mampir ke tokoku ya di Shopee. Nanti linknya aku taruh di description. Nah selanjutnya aku mau ngeprint buat pesanan frame sama medali. Caranya kayak tadi, kita tinggal klik print dari iPad kita. Gak perlu colok-colok kabel, yang penting wifi-nya nyala ya. Nah setelah itu kita klik print. Nah ini kalau misalkan kertasnya gak kebalik, warnanya bagus banget kan. Jadi pastikan kalian masang kertasnya betul ya. Nih warnanya detailnya kayak gini, bener-bener tajam banget. Ini aku bakal bikin si gambar yang pakai wisu toga ini jadi frame. Terus ini juga sama, ini bakal aku potong jadi 4 kertas. Nah, jadi kan ini A4, jadi kalau dibagi 4 itu jadi ukuran A6. Jadi kalau kalian mau beli frame itu cocok banget kalau beli framenya yang A6. Jadi kertas A4-nya tuh pas kalau dipotong. Nah ini dia prosesnya gampang banget. Cukup siapkan frame, terus kertas yang tadi udah kita print, kita potong dan masukin deh ke dalam kacanya itu. Sebelumnya kacanya dibersihin dulu ya. Nah ini dia hasil jadinya. Terus biar tambah lucu aku kasih kartu ucapan. Tapi kalau kartu ucapan karena dia kertasnya tebel, jadi aku ngeprintnya di percetakan. Karena printer ini nggak bisa kalau dipakai kertas yang tebel-tebel gitu. Nah ini medalinya dari kertas yang aku print tadi nih, kayak gini. Cucu banget kan, jadi si kertas ini tinggal dimasukin ke akriliknya. Kalau buat yang mau tahu cara bikin medali, dulu aku pernah bikin videonya, kalian scroll aja ya. Nah udah beres deh kerjaan ngeprint-ngeprintnya kan, jadi gak perlu pergi-pergi ke percetakan. Nah selanjutnya biar lebih lucu, kita packing dulu. Jadi aku tuh suka pakai kayak kertas tisu gini sama pita yang warna-warni, bukan pita sih ini, tali yang warna-warni gitu. Aku suka pakai yang warna merah putih karena kesannya lebih ceria. Nah segitu dulu sharing dariku tentang tutorial cara ngeprint dari iPad langsung ke printer tanpa kabel. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.